So hari ni kita dah ada some product ready mark berkenaan dengan S20. Sekarang ni S20 ni pun kita tetap hangat juga kan. Right, so antara kita punya competitor daripada segi kereta ni antara yang biasa ataupun dah sini kita pun boleh jawab lah dengan apa yang dijawab oleh Rasul. So untuk product information, okay, untuk warranty dia 5 tahun unlimited mileage, and then untuk ASEAN NCAP, botol S70 ni memang dia 5 star lah, and then dia punya overall scoring ni 82.95, and then terasa USP, unit selling point untuk kereta S70 antara ini yang dengan dia besar saya 12.3, and then untuk dia meter combination dia saya 10.3, and then dia ada tail light bar, and then dia ada tempat sekali kesandu, and then dia juga ada remote key, dan juga dia boleh connect dengan kita punya phone lah untuk pakai button link apps. And then kereta pun datang sekali dengan wireless charger, and then kereta ada 6 USB port lah. Okay, so banding kalau say dengan kereta dari Honda City, dia pun menggunakan dual wifi tapi dia tak ada tusuk, and then kereta dia punya kereta tu dia ada airbonic yang lagi besar lah daripada S20 dari dia punya size dan ada 5.9 meter. Lepas tu dia ada 8 speaker, and then dia ada rear for advance ventilation, and then dia ada Honda Land Watch, and then dia pun ada juga Honda Land. So kalau let's say untuk Vios pula, dia punya unique selling point, biasa dia ada front aerodynamic airbrand, and then dia ada rear sequel turning light, dia aircon vent, and then dia punya bonnet dia dalam 475, tapi sebenarnya dia tak besar macam S20. So S20 dia ada 500 meter, and then dia pun untuk Honda Vios ni dia ada vent. Okay, so next. Okay, so ini kalau ada SA ada attacking point dan S20 nak defend lah untuk kata nak backup. So first, daripada segi engine, so korang boleh tengok untuk S20 ni, engine dia 1.4 turbo, horsepower 150 horsepower, and then dia punya top dia 226 turbo, and then dia punya transmission dia pakai 7 speed. Kalau bentuk yang lain competitor, dia transmission still lagi gunakan CVT. So daripada segi features, ada peredaran zaman, dari segi automotif, DCVT ni betul dari hebat. So kalau Honda City, horsepower 119, Vios 109. Dan kita model S70, yang top dia dekat 226. So kalau korang tolak pun ada operator ni, 226 tolak dengan 145. 81 mm beza dia. Alright, so and then untuk dimension pula, dia punya size kelebaran, tinggi, lepas tu dia punya panjang yang biasa. So untuk S70 ni memang dia punya size dia, kita pun tahu dia segmen C. Segmen C ni memang ada lagi besar daripada segmen B. So kita S70 ni pun memang antara kita yang kalau duduk dalam tu memang rasa selesa. Orang dia pun besar. So kita pun kenal dengan kata luxurious comfort kan. That's why kita punya length, width, wheelbase memang kata lagi besar daripada kereta dia punya kereta-kereta brand lain lah. Right. So next kita pada attacking point nombor 3 daripada segi harga. So untuk harga pula, S70 ni starting dengan harga RM73,800 harga body. Kalau kita banding dengan brand-brand lain, dia punya harga dia RM84,000 dengan RM89,000. So dekat situ Honda City starting pun RM84,000 dia punya harga, and then kalau untuk Vios harga dia RM89,000. So korang boleh tengok lah, memang kata dia punya harga tu memang jauh berbeza. Walaupun diorang bagi diskaun, tapi diorang pun tak boleh kata, tak boleh buat kita punya harga kereta lah. Alright, so and then next, kita compare dengan kata attacking pada ISU, maksudnya kat unit information yang terlalu. Kalau korang tengok, S70 ni kata memang size dia 12.3 inci, memang kata besar lah, dia lebar cerita dia. Kalau korang tengok dekat kata ada photo link ke connect pun memang rasa puas hati.
Alright, so kalau berbanding dengan kereta Honda City, dia menggunakan 8 inci saja. Umpama dia macam kereta yang berkaitan model kereta Persona, kecil saja punya ISU dia. And then kalau untuk Vios pula, kalau Vios dia menggunakan 9 inci. So, kata jauh beza lah daripada 9 ke 12, kat situ pun memang jauh beza. And then kalau untuk S70 ni, kalau ni boleh kata boleh adjust dia punya vibrant output and then dia punya 2D display untuk 360 punya kamera lah. Kat situ korang boleh tengok memang realize dia macam lagi nampak lagi jelas lagi. Alright, so next pergi pada bahagian attacking, iaitu bahagian safety. So dekat sini bahagian safety macam mas sekarang ni viral kan, kata untuk S50 yang ada dia punya adaptive cruise control, dia punya apa autonomous emergency braking, ini dia ada steer, dia punya steering kan, itu pun kelebihan dekat ada dekat S50. So untuk kereta S70 ni dia dah datang dengan 6 airbag. And then dia pun dah include sekali dengan kata RCTA, iaitu Rear Cross Traffic Alert. And then dia pun ada 360 camera with 3D display. Kalau let's say untuk model lain, kereta Honda City dengan Vios, dia ada ACC saja, dia tak ada ICC. Bottom dia ada ACC dengan ICC. ICC ni dia kata lagi advance berbanding ACC. Alright, so dekat situ dia punya kata safety yang kata bagus lah untuk S20 ni. And then next pada dia punya design pula. So kalau korang tengok design belakang S70 ni, dia menggunakan rear tail light bar. Tapi kalau berbanding dengan brand lain, Vios City still lagi dia menggunakan jasa. So kalau ikut zaman sekarang pun dah banyak kereta menggunakan rear tail light bar lah. So memang kata daripada jauh nampak, memang nampak lagi sporty lah. And then nampak lagi sexy. Right. So and then daripada segi design dia punya pandangan belakang, and then pun design daripada segi sandu. Macam S70 ada flashy X, tapi untuk dua model tu tak ada dia punya sandu. Tapi daripada segi harga, harga body untuk CT yang model RS yang paling spec, harga dia pun dah RM99,000. And then kalau untuk Vios, so mereka beza memang banyak lah. Okay, and then next kita pergi pada different point. Okay, biasa banyak komplain kata minyak dia macam mana, minyak macam mana. Alright, betul kan? So, untuk minyak kereta S20 ni, tak, orang kata dia memang kata consumption dia high, tinggi lah dalam 6.2 liter untuk 100 km. Tapi kena ingat, kita boleh dapat maksimum horsepower yang paling tinggi, 150 horsepower. Lepas tu memang kereta ni kalau dari segi performance memang dia ada. And then kalau dari segi berbanding dengan brand competitor, memang dia punya fuel consumption ni memang lagi less fuel lah, dalam 5.2. Okay, so untuk kereta S70 ni memang dia guna minyak, tapi punya boost powerful dia yang gunakan engine 1.5 turbo ni memang dah dari compare pula, dia kata dapat lah dia punya ngam pula dengan DCVT. Memang dari segi engine dia ada improve, and then acceleration pun lagi cepat, and then dia punya smooth gear tukar pun lagi lembut dia. So next, depend yang last antaranya Apple CarPlay, Android Auto, antara dua features. Memang bottom memang tak ada Apple CarPlay ataupun Android Auto, tapi dua brand tu memang dah ikut sekali. Tapi untuk kereta S70 ni kalau tengok S70 dia menggunakan bottom link, dia menggunakan QD link. So QD link ni kita boleh cocok USB and then cocok telephone. And then dekat situ orang boleh tengok, kalau korang cocok memang tak ada akan ada lagging lah. So memang smooth saja dia punya display. So kalau buka apa-apa pun, antaranya buka YouTube boleh, buka music boleh, and then kalau buka apa memang kena dengan telefon, WhatsApp pun memang dia orang punya display lah. Kalau biasa nak main game pun boleh juga daripada situ. So dekat sini kuranglah orang kata kalau untuk menggunakan QD Link ni, dia kurang lagging kat situ.
Alright, so and then itu sajalah untuk kita punya percerahan pagi ni berkenaan dengan S70 versus dengan Dunia Komik.